Prachona, Kaga Prachona. Kamu di mana? Kaga Prachona. Temukan aku. Kamu tidak menginginkan aku. Kamu tidak menginginkan aku. Siapakah kau, bocah ayu? Ayo kemari, tangkap aku. Kaga Prachona, tangkap aku. Mari, jangan hanya di situ. Sungguh cantik sekali. Kamu bisa saja. Maukah kau menjadi istriku, hei bocah ayu? Lalu aku harus bagaimana? Dan siapakah namamu? Ayo, bicaralah. Siapakah namamu? Aku Dewi Gagar Mayang. Laknat cek-cekan. Kamu tokok wonten dawuh, Gusti. Dan kamu Bilung. Siap, Tuan. Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi bertemu dengan Dewi Gagar Mayang, Kok. Dia sungguh cantik sekali. Dia cantik sekali, Kok. Kamu tahu siapa dia? Wow. Oh, jelas tahu. Kamu juga tahu, tolong. Saya juga tahu. Gagar Mayang bakule bakmi ta. Ngawur. Gagar Mayang kok tukang bakul bakmi, bakmi dungkul muwi po. Loh, itu ta? Gagar Mayang itu adalah seorang dewi dari kayangan. Memang cantik sekali. Tak kira nek Gagar Mayang bakule bakmi ler Malioboro. Ngawur. Kok njur Lor Malioboro. Dewi Gagar Mayang itu adalah seorang bidadari yang cantik, Sinuwun. Apa? Seorang dewi dari kayangan? Kalau begitu, panggil patihku, Patih Skipu, untuk datang menghadapku. Nurinji Sendiko, Sinuwun. Dan paling adauh sinun nimbali ke ngakti Patih Skipu. Patih Skipu, sekarang juga kamu pergi ke kayangan untuk melamar Dewi Gagar Mayang, karena dia akan kujadikan istriku. Kalau begitu kula nyuwun pamit untuk pergi ke kayangan sekarang juga.
teh 1000. Ada perlu apa kalian datang ke kayangan ini? Wah, Pukulun, saya diutus Sinuwun Koko Pracono untuk melamar Dewi Gagar Mayang. Apa? Aduh, mengacala. Kamu itu siapa? Kamu itu bangsa raksasa? Laku arep minta Gagar Mayang menjadi istri. Aneh pinu. Widodari ki ayu-ayu eh. Lah kamu? Elek-elek. Aduh, petuk. Wah, kalau begitu dunia ini sudah tidak adil dengan bangsa raksasa. Kenapa bangsa raksasa tidak boleh menikahi bidadari? Ya gitu deh. Itu sudah ketetapan. Kamu tahu tidak? Buta itu buteng betah nganyoyo. Dasar kamu raksasa, maka sifatmu juga jelek. Wah, kalau bangsa raksasa hanya untuk dibuat jelek, kenapa bangsa raksasa juga diberi hidup di dunia ini? Kalau Sinuwun Koko Pracono tidak boleh menikahi bidadari, kenapa Raden Kumbakarna dari Alengka juga bisa menikahi bidadari? Itu hadiah, surprise. Kalau begitu, saya minta Dewi Gagar Mayang sekarang juga. Kamu harus berbakti dulu pada para dewa, baru nanti dapat hadiah. Ujung-ujung kok njaluk, njaluk yang bayar. Wah, kalau Pukulun tidak mau memberikan Dewi Gagar Mayang sekarang juga, saya tidak takut dengan para dewa. Loh, nantang kamu dengan para dewa? Berani kamu? Majulah kalian para dewa. Hei, para dewa, siap! Hei, para dewa, siapkan anak panah. Tembak! Kena bokongku. Wah, dasar goblok kamu ya. Tembak maju ke depan. Bagaimana Kakang Narada? Apakah Patih Sekipu sudah dapat dipukul mundur? Waduh, ketimpasan adikguru, aduh. Sekipu sangat sulit untuk dikalahkan. Kalau begitu, saat ini juga Kakang Narada segeralah turun ke bumi untuk mencari jago seorang manusia. Baiklah adikguru, aku akan segera turun ke bumi untuk mencari Arjuna. Sang Kakang Pracono
Woi latala pujleng pujleng belis laknat jek-jekan. Patih Sekipu, apakah kamu sudah bisa melamar Dewi Gagarmayang? Wah, Sinun, saya tidak berhasil memboyong Dewi Gagarmayang. Kulo sumanggaken, Sinun. Keparat kopara dewa. Kalau kalian tidak menyerahkan Dewi Gagarmayang kepadaku, kayangan akan saya jadikan lautan api sekarang juga. Ayo teman-teman, kita keluar semua. Relax. Mari kita mencari kesenangan kita masing-masing. Wah, nikmatnya rokok ini. Nikmat sekali. Loh, kok keluar dari sini? Waduh, wah ini gak beres ini. Waduh yuk, aduh, wah. Iu, perasaan kok bau kentut ya? Masih apa? Berayu going. Saya mau nonton wayang sinema. Ikut. Kamu di rumah saja. Aku ikut masih. Wah. Yaudah, kamu di depan sana.
Iu. Ai. Iu. Ai. Wah, jangan nafsu. Ayo teman-teman kita keluar. Iu. Tolong. Pedos ki. Ono jerangkong kok wedi karo tengkorak lho. Ayo melu, Pak. Arep neng di? Arep nonton wayang sinema, Pak. Ayo melu. Sus, menang. Dah, kamu tidur seperti kakak kamu di atas. Hah? Tidur. Oke. Okay. Wah, anak dua bikin masalah saja. Bangunlah dari tapamu. Ulun turun membawa anugerah untukmu, Arjuna. Hamba menghaturkan sembah, Ukulun. Yo, tak tompo, Arjuna. Hai Arjuna, ketahuilah, kedatanganku kali ini aku membawa anugerah untukmu. Anugerah apa, Ukulun? Sebuah pusaka dari Kadewatan. Namanya senjata Kuntawijaya. Terimalah, Arjuna, sebagai hadiah pertapaanmu. Oh, Ukulun, terima kasih atas pemberian hadiah ini. Tetapi sebenarnya saya adalah... Ah, gak usah sungkan-sungkan, Arjuna. Dirimu layak mendapatkannya. Dan kini sekalian aku mau minta tolong, yaitu untuk mengusir para raksasa jahat dari kayangan. Bagaimana? Kamu mau? Harus mau. Mau ya? Dan kamu pasti mau. Pukulun, saya bukan Arjuna, Pukulun. Hah? Saya bukan Arjuna, Pukulun. Tetapi saya adalah Surya Putra. Dan terima kasih pemberian hadiah ini, Pukulun. Monggo, Pukulun, saya permisi dulu, Pukulun. Kepiye ki mau kok kleru? Wah, jan lamur tenan mripatku. Waduh, goblok tenan diriku. Goblok kok iso kleru ki kepiye, dasar goblok. Yaduh yang sial. Tendang pisan kowe. Aduh, ya Allah, kena meneh. Ya Allah. Tendang tenan kowe. Aduh ya. Talang. Thank you.
ngene. Oh ae ae. Gom. Loh. Ki. Oh, la ora ana tro. Wah, jar iki malah ganggu iki gom aku malah tak ganggu tak jupuk ora. Lagi ngrasake menikmati indahnya musik e padak ke ora kene. Kamu tuh ngapain? Di sini tuh kita akan menemani Ndoro yang sedang bingung. Kamu malah joget-joget seneng-seneng enggak jelas. Kayak alat topo iki digowo nang alas barang. Kuwi hak asasi ya, Truk, ya. Ya men aku pengen seneng kok. Arep nang ngelas kae nganggo yo ngene iki ra hatiku jadi bahagia. Bangun terus. Ya bener hak asasi, tetapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Kita itu bagaimanapun juga adalah pengikutnya Ndoro Arjuna. Padahal beliau sedang sedih, sedang bingung. Kita juga harus ikut prihatin ngono lho. Ora mah mung seneng dhewe. Ra jelas. Ya jangan gitu, Kales. Kales gundul.